Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bersama kami tim LM Kalus. Kebetulan kita pada malam hari ini kedatangan tamu, yang mana tamu ini diwakilkan oleh keluarganya sulit untuk datang ke tempat kami untuk bersilaturahmi, karena menurut riwayatnya tadi sakitnya kurang lebih dari 35 tahun. Makanya akan coba kita ikhtiari, mudah-mudahan segala sesuatunya dipermudah. Dan adapun yang bersangkutan sedang kita cek, dan kita coba nanti akan masukkan ke dalam mediator apa gangguan ataupun hal-hal yang selama ini mengganjal selama 35 tahun. Maka dari itu kita akan mediasikan ke dalam mediator. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami LM Kalus. Terima kasih, terus saksikan. Untuk pada malam hari ini kita akan coba masukkan ke mediator makhluknya yang akan dimasukkan oleh suhu kita. Tampak-nampaknya cukup ganas juga karena kurang lebih 35 tahun dan cukup banyak juga kesana kemari melakukan pengobatan. Ini namanya proses daripada mediumisasi. Bagi pemirsa-pemirsa yang belum tahu, inilah namanya proses mediumisasi. Yang pertama kita buka ruang rohnya daripada mediator. Nah, setelah itu akan kita lakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Oh,
Itu tempatnya di mana? Sepantasnya. Hah? Ya sepantasnya di mana? Dalam tubuhnya. Tak bisa. Anda siapa sebenarnya? Biar dia merasakan gimana sakitnya. Lah, sudah sekian lama loh. Sudah sekian lama loh. Hah? Aku tidak puas. Oh, jadi kamu puas? Sampai kapan? Sampai ajalnya. Lu sampai puas. Gak boleh gitu. Lagian gak boleh gitu ya.
ya. Aku tak puas hati. Oh, tak puas hati. Tadi itu yang mengganggu anak buah kamu atau? Berapa kamu di upah itu berapa? Banyak. Gila namu. Kamu tahu enggak permasalahannya apa? Permasalahan tahu enggak? Hah? Maka dia meminta kepada aku. Kamu jangan sebelah pihak. Sudah sekian lama loh. Enggak ya. Sudah sekian lama loh. Ya memang sekian lama. Dan dia minta sampai ajalnya. Woi, itu tak bisa gitu. Bukan Anda Tuhan, bukan hak kamu. Seumpamanya dirimu begitu kan terima enggak? Itu hanya permintaan dia. Nah, sekarang permintaan dia juga kepada kami. Gimana tuh? Kira-kira lah. Batu, batu. Anda sebagai ketua atau sebagai apa di situ? Ketuanya atau apa? Dia yang meminta kepadaku. Minta binatang. Binatang untuk melumpuhkan. Oh gitu. Kamu binatang. Seumpamanya kalau burung binatang itu melumpuhkan kamu gimana? Sama binatang gimana loh kira? Aku tidak takut. Tak takut hukum Allah ya? Kamu Islam gak? Burung raja pun aku tidak takut. Oh gitu. Oh. Kamu sebagai apa di sana? Aku yang sebagai memerintahkannya. Dia yang meminta, aku yang memerintahkan. Mintakan kepada ular-ularku. Ularmu. Hisap semua darahnya yang ada di dalam tubuhnya. Sampai ajalnya tiba. Dani, aku tidak takut, aku hanya saja ditekan. Oh, yang asli, mau yang asli, sama-sama bangsa kamu lah ya, biar. Bentar. Allah. Ah, tuh ada pelo. Serang dia. Serang. Ayo kalian. Serang dia. Abis dia serangan udah dia. Hisap semua energinya. Jangan kalian takut, hisap saja energinya. Masuk semua.
Dimakan burung gimana? Sampai enggak makan makan jagung burung tuh. Ya, soal. Mau tanya itu komunikasi? Hah? Mau tidak dulu? Secara damai. Kesia juga kamu enggak mau masuk sini. Mau masuk? Mau ya? Mau ngomong enggak? Mau? Tidak mau juga? Mau? Mau ngomong kan tidak? Mau? Oke. Diminta kepada dukun. Diminta apa? Kepada dukun. Apa dia? Diminta kepada dukun untuk mengirim anak buahku. Oh, mengirim anak buahmu? Termasuk ular-ular dan kucing itu. Diminta. Kepadaku untuk mengirim ular-ular itu dan kucing itu. Nah, sekarang begini, kamu mau diselamatkan enggak? Mau? Mau tidak? Kita kembalikan insya Allah dengan izin Allah. Nah, kamu kembali kepada siapa yang menyuruh? Mau? Bisa enggak? Hah? Apa yang kamu aku lupa, lakukan? Ya? Hah? Apa yang aku lakukan? Kamu kembalikan hak-hak kamu kepada yang menyuruh, kepada haknya. Hah? Ada di rumah itu. Iya, kamu cabut kepada kamu yang pertama, kamu bersihkan, kamu ambil, kembalikan kepada haknya.
Paham. Karena itu bukan hak dia. Kepada siapa yang memerintahkan kamu, kembalikan kepada yang memerintahkan kamu. Paham. Paham tidak? Perlu kita kembali. Paham. Paham. Aku janji kamu. Kamu kalau kamu ingkar masuk aja kamu di sini. Dimanapun kamu berada, mau kamu tarik sini lagi. Kalau yang kedua ini bahaya. Kalau kamu ingkar janji. Kamu cabut kepada yang kamu sakiti dulu. Hak kamu kembali pada haknya. Paham? Pergi pelajaran. Ini macam mana enak ya? Sakit tak di sini? Mau yang sakit? Hah? Kamu aja tak mau sakit macam mana? Orang yang kamu sakit ya? Aku hanya diperintah. Hah? Aku hanya diperintah. Apa? Aku hanya diperintah. Ya sekarang berani kamu yang sama yang memerintah kamu? Kalau begini. Hah? Berani. Berani ya? Bagus. Apa kamu imbalannya apa sama dia? Sajen. Tumbal. Tumbal. Apa tumbal? Ayam. Ayam sama kambing. Ayam sama kambing. Nah, ayam aja banyak kok di sini. Cukup ngasih lembut. Darahnya tapi ya. Hah? Darahnya. Darahnya oh darahnya untuk makanan kamu. Jadi disitu kamu masuk jadi kamu habiskan darah dia ya sampai dia lumpuh begitu. Ya. Pantas lah. Jadi sekarang siapa dia itulah tumbal kamu lagi. Ya. Ingat, ambil hak kamu di tempat yang kamu menyakiti pertama. Suruh anggota kamu bersihkan semua ikatan-ikatannya. Putuskan semua. Tetap dijaga. Apa ini? Boleh. Kalau kamu menyalahi aturan kamu, itu yang akan membakar kamu. Akan membalik kamu ke sini. Paham? Paham kan? Kamu sekarang balik semua. Siapa yang anu itu kamu balik itu bagaimana perasaannya juga kan? Anak buah aku kembalikan dulu. Sudah. Selain kamu apa aja di sini? Tidak ada lagi. Buhol tuh. Cabut buhol itu. Kamu sendiri tidak akan balik. Taruh buhol yang sana lagi bantar. Ada di rumah. Darah bang, ini rupanya tumbal. Potong ayam dan aja diambil. Jadi orang itu darah orang itu makan pelan-pelan sampai habis. Tumbal orang. Sampai darah tidak ada lagi. Tidak tulang. Darah itu disambungkan dengan darahnya. Bisa-bisa kamu tuh. Bisa-bisa kamu semuanya diambil nah, semua. Pulang menyentuh. Ya. Ya, pulang gantian. Tapi dengan cepat kami sampai jangan lama-lama. Kalau 35 tahun kan balas dengan setahun kan jadi. Bagus sudah selesai. Wah. Sudah selesai apa belum? Komunikasi. Energi kau ni ambil untuknya. Semua energi di sini ambil semua. Cuman dengan ada sisa lagi suara bohong. Apa yang jadi? Jalan dia.
Tapi matanya sedih loh. Gila. Sedih nato matanya sedih. Eh matanya kita juga. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami, LM Kalus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.